Berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-26, Kamis 29 Februari 2024, beserta daftar klasemen, daftar top skor dan jadwal pertandingan selanjutnya. Jangan lupa klik like, share, komen dan subscribe channel ini, dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil pertandingan pekan ke-26, Kamis 29 Februari 2024. Bali United menang 3-2 versus Persis Solo. Berikut klasemen sementara BRI Liga 1 pekan ke-26, Kamis 29 Februari 2024. Borneo FC di peringkat pertama dengan koleksi 60 poin. Persib Bandung di peringkat kedua dengan koleksi 45 poin. Bali United di peringkat ketiga dengan koleksi 45 poin. PSIS Semarang di peringkat keempat dengan koleksi 43 poin. Sementara posisi 3 terbawah ada Persita di peringkat 16 dengan koleksi 27 poin, Persikabo 1973 di peringkat 17 dengan koleksi 17 poin, dan Bayangkara FC di peringkat 18 klasemen 15 poin. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 pekan ke-26, Kamis 29 Februari 2024, Alex Martins dan David da Silva memimpin dengan koleksi 16 gol, Gustavo Almeida dengan koleksi 15 gol, Junior Brandao 14 gol, dan Ciro Alpes dengan koleksi 12 gol. Sementara top asis sementara BRI Liga 1 pekan ke-26, Kamis 29 Februari 2024. Stefano Lillipali memimpin dengan 14 asis, Alexis Messidoro dengan 10 asis, disusul oleh Taisei Marukawa dengan 9 asis, Ezequiel Vidal dan Francisco Rivera dengan koleksi 7 asis. Jadwal pertandingan selanjutnya. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-27. Hari Jumat tanggal 1 Maret 2024. Persikabo 1973 versus Arema FC, jam 15.00. Bayangkara FC versus Madura United, jam 19.00. Berikutnya, hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024. Persita Tangerang versus Borneo FC, jam 15.00. Persija Jakarta versus Dewa United, jam 19.00. Selanjutnya, hari Minggu tanggal 3 Maret 2024. Persebaya Surabaya versus PSS Sleman, jam 15.00. Rans Nusantara FC versus Persib Bandung, jam 19.00. PSIS Semarang versus Persik Kediri, jam 19.00. Selanjutnya, hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Barito Putra versus Bali United, jam 15.00. Persis Solo versus PSM Makassar, jam 19.00. Pertandingan BRI Liga 1 disiarkan secara langsung oleh Indosiar dan aplikasi video. Terima kasih telah menonton video ini, salam olahraga.